kami muliakan. Ini Bu, oke. Tadi kain kafan kan ditinggalkan di sini tuh. Kami mau praktek, habis ini silakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuk tahap yang ketiga, yang keempat ini, sholat jenazah. Memang sholat jenazah ini memang kita selalu melakukan, tapi ini perlu kita menambah wawasan sedikit. Pertama, Bapak Ibu yang kami muliakan, motivasi kita mensolatkan jenazah, di mana Rasulullah mengatakan orang yang ikut mensolatkan jenazah itu mendapat satu kirat, dan ikut mengantarkan jenazah ke kuburan dapat dua kirat. Satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Maka kalau kita tidak, bahasanya tidak dapat penuh ke atas, penuh ke bawah. Artinya kalau kita tidak bisa mengantarkan ke kuburan, minimal kita ikut menyolatkan sudah dapat satu kirat. Nah, kalau bertanya sebagaimana besar gunung Uhud, tanya yang pernah umroh dan haji, nampak itu besarnya. Itu motivasi Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian sebenarnya mensolatkan jenazah ini pada hakikatnya kebiasaan kita solat berjamaah. Kalau orang biasa solat berjamaah, di saat dia meninggal dunia, insya Allah banyak yang menyolatkannya. Tapi kalau orang jarang solat jenazah, solat berjamaah, kalau bahasa banyak, jarang meletakkan dirinya di belakang imam, ketika dirinya di depan imam, susah mencarikan orang menyolatkannya. Maka di sini motivasi kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kawan kita, mari kita ramaikan masjid berjamaah. Kalau rajin kita masjid berjamaah, insya Allah banyak orang menyolatkannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sholat jenazah fardu kifayah yang bukan sahid. Sholat jenazah atas kumpulan jenazah sekaligus. Jadi kalau ada 2-3 bisa dikumpulkan. Kumpulnya apa? Susunannya baris 1, 2, 3. Maka kalau dia ada perempuan, maka perempuan dulu baru laki-laki, karena kita ngambil standar yang laki-lakinya. Kalau dia perempuan semuanya, ya satu kumpulan saja begitu. Kemudian syarat sholat jenazah, tunggu Pak ya, kita selesaikan. Syarat sholat jenazah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dimandikan dan dikafankan, itu sudah pasti. Maka letakkan sebelah kiblat depan orang sholat. Ini waktu mensolatkan. Tapi ketika waktu sholat fardu atau sholat zuhur, kita bawa sholat asar, maka jenazah itu jangan diletakkan di depan orang sholat zuhur atau asar. Letakkan pinggir sana. Nah, kalau di luar, di luar. Kadang-kadang tidak di luar, letakkan di pinggir. Letakkan di pinggir, tetap posisi kaki di sini, kepala di sini. Kemudian sholat jenazah sama dengan sholat biasa. Besar, tidak ada hadas besar, tidak ada hadas kecil. Artinya apa? Tetap seperti sholat fardun yang lain. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai tambahan daripada wawasan, rukun sholat jenazah. Kalau Imam Hanafi, rukunnya hanya dua, takbir dan berdiri. Maka kalau orang pernah umroh dan haji, itu ada orang tegak Allahu Akbar sampai akhir, assalamualaikum. Itu Hanafi dia mazhabnya. Tak perlu disalahkan. Kemudian Malikiyah, lima rukun. Takbir, niat dulu, baru takbir. Sudah takbir, doa untuk mayat, salam berdiri. Jadi dia takbirnya hanya sekali aja Imam Malik. Jadi tak banyak. Kita banyak mengambil Syafi'iyah dan Hanabilah, 7 rukun. Itu kita niat usalli ala hadzal mayit 4 takbirat ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, tanpa ruku, tanpa sujud. Akhirnya terus salatnya yang dipimpin oleh Abu Nawas. Abu Nawas pernah pakai ruku sujud. Ketika ditanya, "Hey Abu Nawas, kenapa salat jenazah ruku sujud?" "Karena jenazahnya banyak dosa," katanya. Padahal dia salah gitu. Di sini artinya apa? Niat takbir, baca Al-Fatihah, takbir lagi salawat, takbir lagi doa untuk mayat, salam dan berdiri. Kita masuk di sini tata cara niat. Niat ini sebenarnya
berbahasa Arab usolli sunnata ala hadzal mayyit arba takbirat fardu kifayah lillahi ta'ala, makmuman atau imaman. Atau bahasa Indonesia, sengaja aku solat jenazah 4 takbir fardu kifayah lillahi ta'ala. Ingat 4 takbir, bukan 4 rakaat. Nanti aja solat 4 rakaat, berarti harus 4 rakaat solatnya. Ini 4 takbir. Kemudian takbir ihram, Allahu Akbar. Setelah takbir ihram, baca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini tidak dijaharkan dalam hati. Baik itu di malam hari solatnya ataupun di siang hari. Maka tidak ada alasan seorang anak tak bisa solat jenazah karena suaranya tidak merdu. Jadi mau merdu suaranya, tak merdu suaranya, baik bacaan tidak baik bacaannya, dia dalam hati. Jadi imamlah. Setelah itu takbir kedua, Allahu Akbar, baca selawat. Selawat ini Bapak Ibu yang kami muliakan, bisa panjang bisa pendek. Kalau panjang, selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasawuf akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Kalau mau pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Atau Allahumma salli ala Muhammad titik. Boleh. Jadi artinya apa? Kalau anak-anak itu kita ajar untuk jadi imam orang tuanya, yang pendek saja. Nanti kalau panjang blank lagi dia, bingung dia. Sudah blank, ya apa bacaannya? Nanya belakang. Batal sholat itu. Kemudian kita takbir lagi. Allahu Akbar ketiga, baru baca doa. Ini doa panjangnya nih. Kalau yang hafal, Alhamdulillah. Kalau tidak hafal, ambil tiga kata pertama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Atau tambah lima kata sesudahnya. Tambah-tambah dua kata sudah jadi lima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi wa'akrim nuzulahu. Itu lima. Boleh. Oh, mau tambah lagi tiga, tiga, dua lagi. Kita ambil yang ganjil-ganjil. Yang tiga, lima, tujuh. Kalau tujuh, tambah lagi. Wasi' mutakhalahu wagsilhu bima'in wasaljin wabarodin. Nah, itu kan. Tambah lagi. Wanakihi minal khataya kama yunakkal sawbal abyur minal danas. Wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Ini yang panjangnya. Tapi kalau kita mengajar anak-anak, enggak bisa hafal tiga, satu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Oke, tiga kali saja. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha. Walaupun satu, kalau seorang anak membaca kepada orang tuanya, oh itu hatinya dekat. Baru takbir ketiga, Allahu Akbar. Ini doanya. Ada dua bentuk doa. Bisa dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'da waghfir lana wa lahu. Atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudin lana ba'dahu. Terserah. Kalau biasa baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'da waghfir lana wa lahu, silakan. Nanti kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtimna ba'daha waghfir lana wa lahu. Kalau dia banyak, Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa'afihim wa'akrim nuzulahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Itu. Maka kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, gitu kan. Itu kan tiap waktu sholat ada sholat itu. Kita tak paham itu. Memang ada informasinya. Sallu ala hal alal amwat rahimakumullah. Nah, itu kalau amwat berarti banyak. Kadang sallu alal mayit wa tiflin rahimakumullah. Agar tak, kalau yang paham tahu itu. Salat kepada jenazah dewasa satu, jenazah anak-anak satu.
Sallu alal mayitah. Ya kan wal mayit. Berarti ada jenazah perempuan, jenazah lagi. Kalau kita paham, sesuaikan. Kalau tidak paham, pakai hum semuanya. Mau laki-laki dia, mau perempuan dia, Allah maghfirlah hum saja. Insya Allah sahih. Karena hum itu artinya umum. Niatnya bagaimana? Kadang niat ini, kadang tidak paham kita apa dikata kata yang tukang iklan itu. Kalau bagi saya, kalau niat yang paling mudah itu, pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku solat jenazah sesuai dengan niatnya imam. Ikut imam karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Pas kan? Jadi niat kita sesuai dengan kita, tidak susah hidup itu sebenarnya. Jadi kata orang, ah, tak paham Ustaz. Akhirnya apa? Selama masih lah, tak pernah solat jenazah itu. Dia bilang rugi. Kenapa rugi? Satu solat aja satu kirat. 5 kali kita ikut, 5 kirat. Wah. 10 hari kita di tanah haram, 5 kali. 10, 50 kirat. Ya Allah. Rugi kita tak dapat itu. Maka sengaja aku solat jenazah sesuai dengan niatnya imam. Makmuman lillah ta'ala. Allah Akbar. Sah itu solatnya. Imaman makmuman lillahi ta'ala. Karena kadang-kadang kan antara jenazah yang kita sebut dengan jenazah sana kan tak sama. Kita sesuaikan dengan jenazah imam. Niat imam. Itu lebih bagus sebenarnya. Baik. Kemudian salam. Tadi salam. Salam ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Titik sampai situ. Kadang-kadang pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang makmum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan artinya assalamualaikum warahmatullahi. Ketika itu ada yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Baru begini kan tangan. Tapi ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kan? Boleh, tidak apa-apa. Asal jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan begitu. Tapi kalau kita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Gerak ini aja sudah menunjukkan kita keluar dari sholat. Karena kita tidak menghadap kiblat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepaskan. Ini salam. Kemudian ada kekhususan untuk bayi, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini memang bayi ini memang, kenapa bayi khusus? Karena bayi itu tak punya dosa. Cuma kita kadang-kadang tak hafal dengan doa bayi ini. Kan? Maka kita baca doanya orang dewasa. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita bisa memungkinkan doa bayi itu. Ini contoh niatnya. Usalli ala hadzal mayyitit tifli. Hazil mayitati tiflati arba takbirat fardul kifayah lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, sengaja aku mensolatkan mayat anak ini sebanyak 4 takbir fardul kifayah lillahi ta'ala. Itu. Ada kata atiflu. Itu. Kemudian doanya takbir pertama sama, takbir kedua sama, takbir pertama Al-Fatihah sama, takbir kedua salawat sama. Takbir ketiga doa, ini doanya sebenarnya. Karena jenazah itu tidak punya dosa. Maka kita mendoakan untuk orang yang berdosa. Gitu. Maka bacanya, Allahummaghfir li hayyina, ya Allah ampuni dosa orang yang hidup di antara kami, wa mayyitina, dan dosa orang yang telah meninggal dunia, wa sahidina, orang yang hadir bersama kami, wa ghaibina, orang yang tidak hadir bersama kami, wa saghirina, orang yang masih kecil, wa kabirina, orang yang sudah tua, wa zakarina, orang laki-laki, wa unsana, orang perempuan,
Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam. Ya Allah, barang siapa kau hidupkan dari kami, maka hidupkan dalam Islam. Wa man tawaffaitahu minna tawaffahu 'alal iman. Maka barang siapa di antara kami telah meninggal dunia, meninggalkanlah dalam keadaan iman. Ini untuk bayi. Wah, kalau tidak hafal, ya Allahumfirlahu saja. Atau hu-nya diganti Allahumfirlana. Ya Allah, ampuni dosa kami. Karena jenazah tidak punya dosa. Itu bedanya. Kemudian bisa ditambah ini. Wah, ini kalau mau nambah doa untuk anak-anak ini. Allahumma ja'alhu faratan li abawihi wa salafan wa dzukran wa izaman wa izzatan wa atibaran wa syafian wa sakkil bi mawazinahuma wa afrik as-sabra 'ala qulubihima wa la taftinhuma ba'du wa la tahrimhuma bi ajrihi. Ini hakikatnya sebenarnya, ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu dan pelopor kedua orang tuanya. Kenapa? Setiap anak yang meninggal dunia, maka orang tua tersebut sudah punya simpanan. Simpanan kita di akhirat. Kalau saya punya simpanan, karena anak pertama saya meninggal dunia. Jadi, anak yang meninggal dunia dahulu daripada kita, kita simpanan. Maka jangan bersedih. Mereka akan datang menjumpai kita, insya Allah. Kemudian Pak Ibu yang kami ulang, posisi imam. Ah, ini untuk nambah wawasan. Kenapa posisi imam ini? Karena imam ini, Pak Ibu yang kami muliakan, antara imam mazhab itu berbeda. Hanafi itu, kalau laki-laki arah dada. Perempuan, laki-laki sama, di dada saja. Kalau Imam Malik, arah tengah badan bagi laki-laki, dan perempuan arah pundak. Ah, perempuan di pundak, laki-laki di perut, kan gitu. Syafi'i, laki-laki di kepala, perempuan di perut. Imam Ahmad bin Hanbal, laki-laki arah dada, perempuan arah perut. Rahasianya apa, Bapak yang kami muliakan? Ini ada hadisnya. Rahasia apa? Kalau seandainya kita sholat jenazah, tapi tak sesuai dengan mazhab Syafi'i, sholatnya sah. Kemudian tak perlu diresek-resek jenazah tersebut. Ah, mana kepalanya? Ah, apa itu tangannya? Nanti dipegang jenazah itu tangannya. Jadi tak perlu ikut resek-resek, pas-pas saja. Ah. Oh, nak kena kepala, kena pundak. Ada imam mazhabnya kan? Itu. Perempuan moko dada nih. Eh, ternyata kena perut, sah salatnya. Itu semuanya Bapak Ibu yang kami muliakan, rahasia perbedaan mazhab itu. Sehingga apa? Kita sangat simpel dan sederhana, dan sholatlah menghadap kiblat, itu saja. Perbanyak saf. Nah, ini kita banyak persaf. Saf ini hadisnya Bapak Ibu yang kami muliakan ini. Rasulullah mengatakan, barang siapa sholat terhadap jenazah itu tiga saf, maka illa aujabah. Maka di sini budaya kita selalu membuat saf rapat biar banyak. Maka sebenarnya makin banyak saf, maka makin mustajab solat kita. Subhanallah. Makin banyak orang menyolatkan, maka makin mustajab solat kita. Itu tujuan banyak saf. Maka kalau yang menyolatkan hanya 10, tetap buat 3 saf. Satu jadi imam, saf pertama 3, saf kedua 3, saf ketiga 3. Ah, 3. Tapi kalau ada saf laki-laki saf perempuan, maka saf laki-laki 2 saf, perempuan 1 saf, sudah dianggap 3 juga itu. Tapi kalau lebih bagus. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebenarnya menunggu waktu itu, ya ini, waktu sholat jenazah. Nah, ini masuk kajian kedua. Waktu sholat jenazah ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada yang meletak sholat jenazah 3. Ada tidak sholat atas jenazah di 5 waktu sholat. Ini Imam Hanafi. Saat matahari terbit, berarti ya ba'da subuh tak boleh sholat. Tenggelam saat matahari tenggelam, artinya apa? Ba'da asar tidak ada sholat. Ba'da sholat subuh, matahari terbit, serta sholat asar. Jadi artinya Bapak Ibu yang kami muliakan,
waktu lima solat dalam Imam Hanafi tidak boleh solat. Tapi Imam Malik dan Hanabilah tidak solat atas jenazah tiga waktu saja. Saat matahari terbit, itu berarti bukan ba'da subuh kan? Matahari tenggelam, berarti mendekati maghrib. Kemudian waktu zawal, tengah hari, itu sekitar jam 12 sekarang. Jam 11.30 masuk zawal itu. Tapi kalau kita majak mazhab Syafi'i, Syafi'iyah. Syafi'iyah banyak boleh solat jenazah kapan saja. Tidak ada larangan. Karena solat jenazah, solat sababiyah. Tapi tetap Pak, Bu, memperhitungkan jangan sampai solat jenazah dan nanti akan mengganggu solat jamaah. Artinya apa? Solat zuhur jam 12.20. Kita lakukan solat jenazah jam 11, ya kan? Setelah solat jenazah kita ke kuburan, sampai kuburan orang solat zuhur. Maka kalau waktu sempit seperti ini, tunggulah waktu solatnya. Maka kalau mau juga sebelum zuhur, ya sekitar jam 10 pagi. Nanti begitu juga asar, asar jam 15.02. Kita solat kan jam 15, ganggu waktu asar. Maka kita tunggu waktu asar. Maka sebenarnya kenapa banyak menunggu waktu sholat? Pertama itu untuk mempermudah orang yang mau ikut menyolatkan jenazah. Kedua, agar banyak yang menyolatkan, kan gitu niat kita. Yang ketiga, mengambil fadilah. Fadilah apa? Orang setelah sholat fardu dilanjutkan dengan sholat sunat. Itu intinya. Tapi kalau tidak sampai demikian, silakan, enggak ada masalah. Karena kita ini apalagi waktunya itu sudah lewat, sudah 4 salat ini. Tak mungkin waktu nunggu 5 salat, maka harus kita kerjakan cepat dan jangan tunggu waktu yang salat yang kelima. Itu. Terjawab, Pak, ya? Ya. Baik. Kemudian salat atas bayi yang wafat. Nah, bayi ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini perlu dilihat. Jika bayi lahir atau janin lahir yang wafat dalam kandungan lebih 4 bulan, maka disolatkan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kebanyakan ulama tidak. Janin atau bayi yang lahir hidup saat lahir itu baru disolatkan. Kalau tidak hidup tak perlu disolatkan. Tidak meninggal dunia dalam rahim baru dikeluarkan, itu tak perlu disolatkan. Tapi kalau lahir dia hidup walaupun di sesar masih menangis dia sekali gitu kan, atau nampak nafas, tetap disolatkan. Itu intinya Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian yang terakhir, solat gaib. Ini salah satunya adalah dalam Imam Hanafi Maliki itu tidak ada solat gaib. Tapi Syafi'i dan Hanabilah ada solat gaib. Tapi ada satu peristiwa, solat gaib ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dia antara solat gaib dengan tidak gaib. Pernah terjadi di masa Rasulullah, Rasulullah kehilangan seorang sahabat perempuan yang dia tukang sapu Masjid Nabawi. Satu hari Rasulullah kehilangan, mana yang tukang sapu kemarin? Dia tak pernah saya tengok lagi dia nyapu dalam 2 hari 3 hari ini. Lantas sahabat, ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Rasulullah marah waktu itu. Ala ukhbirukum, apa kalian tidak mau memberitahu pada saya? Itu. Jadi artinya apa? Zaman Rasulullah dah ada juga yang meremehkan orang. Minta-minta CS yang meremehkan gitu kan. Rasulullah tak boleh. Zaman itu nak CS, zaman itu kan sapu aja lah. Kan? Jadi Rasulullah marah. Orang itu sama. Maka Rasulullah tampak mulia. Tunjukkan saya mana kuburannya. Maka Rasulullah dibawa sahabat kuburannya. Sampai depan kuburannya, Rasulullah langsung sholat di atas kuburannya. Artinya apa? Kuburan depan dia sholat. Allahu Akbar. Nah, itu ada yang mengatakan sholat gaib. Ada yang mengatakan sholat tidak gaib. Kenapa? Niatnya apa? Selama kuburan itu masih basah, masa boleh dilakukan sholat di atasnya. Maka seandainya kita bukan baru nih, nak terkejar di kampung,
biar jadi kuburkan. Maka besok pagi sampai di sana kita sholat di kuburannya. Boleh. Maka kita baca Allahummaghfirlah Allahummaghfirlah. Niatnya tidak gaib. Usalli ala hadzal mayit arba takbirat fardhu kifayah lillah taala. Allahu akbar. Itu boleh Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan kami kemarin pernah juga melakukan musim Covid, ada kawan meninggal dunia, dibawa ke kampungnya, kampungnya dikuntu. Kami kejar di Pekanbaru, selesai mereka sholat kan, dari kuburkan. Akhirnya kami selesai dikuburkan dan orang sudah baca zikir ini, kami sholat lagi. Waktu berapa ustadz ikut sholat sama-sama. Ada imam juga, pakai imam dan pakai jamaah, berjamaah. Boleh, enggak apa-apa. Jadi arti kalau sendiri silakan, berjamaah boleh juga. Atau sholat gaib. Tapi syarat Bapak Ibu yang kami muliakan, sholat gaib ini, asalkan orang yang itu sudah dikuburkan. Karena dengan kecanggihan teknologi, kadang-kadang informasi cepat. Ini meninggal dunia pagi. Gitu kan. Zuhur baru disolatkan, baru dikuburkan. Belum boleh kita sholat gaib. Karena dia belum dikuburkan. Mau sholat gaib, waktu asar nanti. Jadi dipastikan dulu orang itu sudah dikuburkan. Tapi kalau belum dikuburkan, belum boleh sholat gaib. Tunggu dia dikuburkan, baru kita sholat gaib. Ah itu. Kadang-kadang enggak. Di sana sholat jenazah, di sholat gaib. Enggak boleh. Itu. Karena syarat sholat gaib itu setelah dikuburkan. Ah itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Bagian yang kedua. Ayo silakan Pak. Apa? Hilang. Mayat hilang ini Bapak Ibu yang kami muliakan, itu masuk dalam kategori jenazah yang pertama itu adalah harus ada keyakinan yang kuat dia tidak akan dijumpai. Artinya apa? Dia saudara kita pergi ke Malaysia, itu merantau. Tidak ada informasi. Dua tahun, tiga tahun, tak informasi. Sudah kita cari, tidak ada informasi. Maka hukumnya berarti orang itu sudah gaib hilang. Maka dianggap telah meninggal dunia. Kalau dia telah anggap meninggal dunia, boleh kita melakukan sholat gaib. Tapi habis tahun muncul lagi, berarti belum hilang. Memang kalau yang merantau ini Bapak Ibu yang kami harus dipastikan kebetulan. Maka sama kadang-kadang yang banyak terjadi di daerah Kampar itu. Suaminya ke Malaysia, istri tinggal. Tahun pertama masih ada kiriman duit dari Malaysia. Kedua tidak ada kiriman. Ketiga tidak ada kiriman. Kata istrinya masih hidup, suami tidak. Disurati tidak, HP hilang. Cari orang sana tidak ada. Kalau suami istrinya tidak rela, dia bisa minta cerai. Dibawa ke pengadilan, dihukum cerai, dan selesai. Maka dia dianggap cerai kalau dia menikah. Tapi kalau masalah sholat gaib, kalau bagi saya Pak, tak usah cepat-cepat sholat gaib. Karena sekarang ini bisa menghilang dengan sengaja, bisa juga hilangnya, ya betul-betul hilang. Tapi kecanggihan teknologi, dimanapun orang hilang, insya Allah dalam beberapa tahun bisa dilacak. Terutama di kedutaan ya kan. Kedutaan nanti dia melacak orang ini terakhir di mana bisa dapat itu. Kita ambil pinggirnya. Jadi artinya pinggirnya orang ini kubur-kuburan, kan ada sedikit di situ kita tegak. Kalau berjamaah, disesuaikan saja, tidak ada masalah. Artinya disesuaikan, maju sedikit, yang belakang itu ikut di belakang saja. Jadi artinya ini kondisi darurat, tidak ada masalah. Kita sesuaikan, tapi kalau lapang, silakan, tidak ada masalah. Imam hadap. Waalaikumsalam.
Ini yang saya katakan tadi, jangan lebih daripada 4 sholat. Jadi kalau meninggal ba'da maghrib gitu kan, maka hitung saja isya, subuh, zuhur, asar. Sebelum maghrib harus dikuburkan. Kalau ada yang ditunggu. Kalau tidak ada yang ditunggu, disegerakan lebih bagus. Artinya meninggal malam ini, besok pagi habis sholat subuh, lakukan prosesi. Jam 10 dikuburkan, lebih bagus. Kalau tidak ada yang ditunggu. Karena kalau kita mempercepat jenazah, berarti kita mempercepatkan kebaikan untuk jenazah. Kalau kalau jenazah itu tidak baik, berarti kita menghilangkan tanggung jawab kita kepada jenazah itu. Tapi kalau mau kuburkan malam, boleh bu, tidak apa-apa. Kita ini kan budaya orang Melayu, ini kan siang menguburkan. Kalau di Jawa Timur bu, itu malam hari biasa menguburkan. Karena mereka siang hari itu ke sawah, malam hari dikuburkan. Biasanya mereka sholat jenazah itu jam-jam 10 malam. Gitu. Jadi habis isya, itu diproses ini mandikan, kemudian kain kafan jam 10 langsung ke kuburan. Tidak ada masalah. Kalau di Jawa Timur biasa bu. Cuma kita dalam Melayu ini jarang. Baik, sampai di sini dulu kita lanjut menguburkan, dah jam 11. Sebentar pak, kita lanjutin sebentar dulu. Menguburkan jenazah ini, walaupun hanya sekilas, ada di sini sebuah zikir kubur. Di mana ada niat, di situ pasti ada halangan. Kenapa saya ungkapkan bu, bapak? Kalau kita punya niat untuk mensolatkan jenazah, pasti ada halangan. Kalau kita punya niat untuk ikut memandikan jenazah, pasti halangan. Halangan itu harus dilawan. Kalau tidak kita lawan, maka yang di bawah itu yang berperan. Oh. Bawah itu kan gambar setan itu. Karena dimasukkan dalam diri kita. Ya. Ini membawa jenazah ke kuburan dapat dengan peti jenazah atau cukup dengan keranda. Kalau pakai keranda, ada budaya kita pakai bunga-bunga kadang. Oh, pakai apa? Boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat jangan berlebihan saja. Kadang terlampau banyak bunga-bunganya, penuh keranda dengan bunga-bunga. Gitu. Kalau hanya sekedarnya saja, ya 1x3 lah gitu kan, tidak ada masalah. Itu mungkin barangkali untuk penghormatan kita pada jenazah. Tak pun pakai bunga-bunga, tidak ada masalah juga. Jangan dipaksa. Ini sekitar tetangga tak ada bunga-bunga, terpaksa pergi ke tengah kota, di sana banyak bunga, tak perlu itu. Ini kan kadang ibu-ibu itu, kalau sudah ada meninggal, sibuknya apa? Nyusun bunga. Tidak? Pakai gini itu kan, itu bertumpuk, sibuk sebetulnya. Tak usah sibukkan dengan bunga. Penggunaan peti ini, bapak ibu yang kami muliakan, kalau tasabuh, menjurupai non-muslim tidak boleh. Tapi kalau darurat boleh. Maka seperti di Tembilahan, di daerah-daerah pulau, Rokan Hilir, Basah, boleh pakai peti. Kalau Pekanbaru ini paling di kuburan Kertama. Kertama itu agak basah sedikit itu. Di mana bu? Labuai juga banyak. Maka karena dekat Pari Indah itu. Maka kalau yang berair itu boleh pakai peti. Tapi kalau airnya itu cukup banyak. Tapi kalau airnya bisa disedot dengan mesinnya, masih kering, letak aja sih. Kasihan, oh udah dingin jenazah. Enggak, selama jenazah tak menjerit, enggak apa-apalah. Sudah dingin, dingin gitu ya. Masih hidup itu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, hal-hal yang makruh, ini perlu kita paham ini. Pertama, melambatkan sholat atas jenazah dan menguburkan, makruh hukumnya. Kalau tidak ada yang ditunggu. Kedua, duduk sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Ini banyak dilakukan orang. Artinya apa? Ketika sudah sampai ke kuburan, itu orang banyak mojok. Mojok sana, mojok sini. Seharusnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita harus berdiri dulu sampai jenazah dimasukkan yang lahat, baru boleh duduk. Nah, kita banyak melakukan makruh ini. Apalagi sebelum pemilu kemarin. Pergi sana, ribut tuh 01, 02, 03 gitu kan.
Engkau sekarang ribut juga. Ah, terduduk bapak itu. Ah, kan. Ah, ini bapak ibu yang kami mulia. Jadi sebaiknya ketika kita ke kuburan, sebelum jenazah dimasuk liang lahat, maka kita harus berdiri saja dulu. Sudah didudukkan dalam proses menyiram tanah ke dalamnya, silakan duduk. Kedua, bersuara keras dengan zikir dan baca Al-Quran di saat mengantar jenazah, itu tak boleh juga, makruh. Kemudian mengikuti jenazah dengan api, tidak boleh. Kecuali api itu obor. Malam hari pakai obor, silakan untuk penerangan. Tapi kalau sengaja api mendampinginya, itu yang tidak dibolehkan. Bentuk kubur, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kubur ini setinggi orang, itu penting. Kemudian lebarnya 1 meter. Jadi kalau dihitung, rumah abadi kita itu 1x2 meter cuma. 1 meter, 2 meter. Nah, itu loh rumah abadi. Jadi kalau punya rumah besar, ini bukan abadi. Kemudian posisi jenazah. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang kami muliakan tadi. Tadi Bapak tadi kita miringkan kan. Nah, itu boleh pakai itu nampak di situ tali pengikat hendaknya dibuka. Kemudian bagian itu, nah ini artinya di sebelah kiri itu diletakkan sebelah kiri biar mudah bukanya itu. Dan kain papan bagian pipi muka ini dibuka biar akan dia mencium tanah arah kiblat. Itulah model Bapak Ibu yang kami muliakan ketika dalam liang lahat. Dan itu badannya sudah lembut di situ. Iya. Mengazankan jenazah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, memang terdapat 2 pendapat di situ. Pendapat pertama, tidak ada azan sama sekali dengan alasan tidak ada contoh dari di masa Rasulullah dan di masa sahabat. Pendapat kedua, boleh azan karena pernah ada di masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi kedua setelah Rasulullah meninggal dunia. Dengan alasannya, kiasnya kepada waktu kita lahir. Di saat kita lahir diazankan, maka ketika kita meninggalkan dunia diazankan. Dan itu dilakukan oleh tabi'in boleh. Karena para Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni sumayalunahu sumayalunahu. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa sesudahnya, masa sesudahnya. Artinya masa Rasulullah hidup sebaik-baik masa, masa sahabat hidup sebaik-baik masa, masa tabi'in hidup, tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat, sebaik masa. Maka bisa saja suatu amaliyah kita jumpai di masa sahabat, tidak ada di masa Rasulullah, sah dilakukan. Ada suatu amaliyah kita jumpai di masa tabi'in, tidak ada masa sahabat, masa tabi'in, sah untuk dilakukan. Maka terserahlah, mau melakukan silakan, yang tidak melakukan silakan. Kalau kita di dunia Melayu, jarang. Terakhir ini, gara-gara banyak di medsos. Habib ini meninggal, diazankan. Nah, kita ikut-ikut juga, gitu kan. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting, niat kita ketika azan tersebut, rahmat Allah turun, ya kan? Rahmat Allah turun, dan mendapatkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini yang kadang-kadang pernah terjadi, akhirnya jenazah itu diputar-putar. Sebenarnya yang benar itu kakinya di depan, kepalanya di belakang. Kenapa? Yang jalan kaki. Tapi kalau ada orang buat kepalanya duluan, boleh, tidak ada masalah. Sebab membawa jenazah melintang pun boleh. Ada bu, jenazah buat melintang?
Bayi. Bayi kan gini bawanya. Jadi bayi gini bawa, tak pernah diginikan. Jadi artinya tidak masalah mau kepalanya dulu, mau kakinya dulu, atau melintang pun boleh. Tapi kalau afdolnya memang kaki, tapi tak perlu dipersoalankan. Kalau saya tak perlu persoalankan, melintang pun boleh. Nah, gini kan? Baik, liang lahat sebentar Pak. Liang lahat ini sebenarnya punya orang Islam. Allah dulana wal sakuli gairina. Lahat itu adalah milik orang Islam. Yang tanpa liang lahat itu milik orang selain orang Islam. Maka liang lahat itu ada dua model. Ada di samping kalau tanahnya keras, ada di tengah. Kalau di samping itu sebenarnya ibarat begini. Ini lubang, maka dibuat di sini liang lahatnya. Maka jenazah itu langsung masuk di sini. Kalau tanah keras, kalau di hang tuah itu ada keras, tapi banyak-banyak lembut. Maka kalau lembut tanah tersebut, ambil di tengah-tengahnya di sini. Nah, tengah-tengah itu dibuat sepas daripada jenazah. Ketika dimasukkan, masuklah liang lahat di dalamnya. Ini suruhan liang lahat. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang kami muliakan. Dikatakan Rasulullah, setelah dimasukkan ke liang lahat, nasoban kama sunia bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ada Rasulullah itu pernah ketika meninggal dunia, setelah masuk liang lahat, dikuburkan, maka disiramkan susu di atasnya. Maka susu ini artinya susu murni, bukan susu Indomil. Yang lainnya. Susu murni. Maka kalau tidak ada air susu, maka itulah air putih. Maka sebenarnya menyiram di atas kuburan itu adalah bagian daripada sunnah sebenarnya. Karena harusnya susu diganti air putih. Di gambar tadi Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian posisi dalam kuburan. Ketika meletakkan jenazah ini khusus kaum laki-laki. Maka ketika meletakkan baca bismillah ala millati rasulillah. Bismillah ala millati rasulillah. Buka tali-talinya. Tenakkan tanah yang bulat. Diganjal agar tetap miring. Nah, contohnya begini. Kalau ibu-ibu tengok di situ, itu ada berapa tali itu, Bu? Ada berapa tali itu, Bu? 7. Karena orangnya jumbo panjang nih. Itu contoh kalau 7 tali. Orang Indonesia biasa 5 tali saja. Ini ada bulat-bulat di situ. Maka dihadapkan. Ini kan ilustrasi saja. Karena kalau sudah masuk liang lahat, tak mungkin dipoto seperti ini. Ah ya. Bapak-Ibu yang kami muliakan, sebelum sampai di sana, saya masuk di sini dulu. Kemudian ketika menguburkan tanah, masukkan air tanah ke dalam ini, maka diusahakan menggunakan penutup. Artinya apa? Kalau kita biasa menggunakan daun-daun kayu agar tanah itu tidak langsung mengena kepada badan jenazah. Itu tujuan sebenarnya. Sebab kalau kita langsung cangkul gini kan kena tanah. Maka diusahakan. Tapi kalau sudah tanahnya sudah penuh, masukkanlah semuanya. Dengan membaca minha khalaqakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya nyatu tanah diciptakan kamu, dan darinya tanah dikembalikan kamu, dari tanah dikeluarkan kamu kembali lagi. Artinya, dari tanah diciptakan, dari tanah dimasukkan, nanti alam akhirat dari tanah dikeluarkan. Itu ma'rifatnya itu. Kemudian ini contoh, masukkan 3 orang saja. Sebenarnya memasukkan ini boleh ibu-ibu, boleh kok. Tidak harus laki-laki. Karena saya Bapak Ibu yang kami muliakan, yang paling berat itu sebenarnya jenazah perempuan kalau dipegang bukan muhrimnya.
harusnya yang menggenggamnya harus muhrimnya. Maka kalau ada kaum perempuan mau masuk ke dalam, saya gini-ginikan tangannya. Kenapa? Dia sudah menjaga kehormatan dari keluarganya itu. Gitu. Kalau tidak, muhrimnya. Ya, laki-laki dari muhrimnya itu. Kenapa Bapak Ibu yang kami muliakan? Nanti ada ketika sudah masuk itu membuka muka ini loh. Yang itu. Kalau perempuan sesama perempuan atau muhrimnya yang bukakan biasa enggak ada masalah. Kalau yang tidak muhrim, cantik juga ya katakan. Cium tanah juga dia. Ini kan bahaya. Tapi kalau ada berani dalam itu sudah na'udzubillah atau gimana itu. Nah ini, maka kalau dapatnya memang ibu-ibu mungkin biasa. Kalau mau membolehkan, mau praktik, coba. Tidak apa-apa. Cuma ketika masukkan jenazah dalam kuburan ini, itu boleh kepalanya dulu, boleh kakinya dulu. Sesuai dengan kondisi daerah. Kadang di sini tembok. Ya kan? Tidak mungkin kepalanya dulu, berarti kakinya dulu kan. Atau saking banyak kuburan kiri kanan, maka sesuaikan mana yang paling mudah. Kepalanya dulu kita masukkan, atau kakinya. Maka biasanya dari miring Pak, bukan dari begini. Kalau begini biasa kadang-kadang melorot jenazah itu, yang di bawah langsung menerima dengan terkejut. Bagusnya pinggir dulu, pegang kepalanya, turunkan, baru letak ke bawah. Ini waktu mengubur, boleh siang dan malam, saya sesuai begitu saja. Kemudian, ini mayat tadi, dari arah kakinya jika tidak ada kesulitan. Mayat perempuan disunatkan pakai tirai di atasnya. Mayat perempuan yang meletakkan dalam kuburan dalam muhrimnya, tinggikan tanah di atas kuburan itu 20 cm. Kita berusaha Bapak Ibu yang kami muliakan hilangkan budaya-budaya yang tidak Islam. Jadi artinya jangan buat kuburan itu sampai 2 tingkat, 3 tingkat. Kadang kuburannya 3 tingkat, padahal rumahnya 1 tingkat cuma. Kecuali dia punya rumah tingkat 10 tingkat, buat 3 tingkat. Itu bertingkat itu bukan budaya kita. Cukup 20 cm saja. Sudah. Nanti setelah itu tanah begini, kasih tanda gitu. Baru Bapak Ibu yang kami muliakan siram air di atasnya. Kamu talkinkan, talkinkan silakan. Tapi mengasih bunga secara prinsip bukan budaya kita. Bukan budaya kita. Maka sebenarnya sebaiknya kalau memakai pun jangan berlebihan. Sama Bu, Bapak kalau di Pekanbaru ini pergi ke sebelum Ramadan kemarin. Seluruh Pekanbaru ini pergi sebelum Ramadan, di tempat kuburan banyak orang jual bunga, betul gak? Iya. Saya pulang kampung kemarin ke Rahul, gak ada orang jual bunga itu kuburan. Itu yang budaya benar itu. Pekanbaru ini sudah kena budaya orang lain. Apalagi budaya Chinese biasa banyak itu. Maka sebenarnya, tapi nanti kalau dilarang kan marah orang jual bunga. Tapi sekarang udah mulai, orang tukang jual bunga itu tak banyak lagi. Kenapa? Banyak tak mau beli. Gitu kan? Jadi rugi mereka. Maka pergi kita kampung. Dari Kampar sampai ke Rohul itu. Nah ada kata tengok orang ke kuburan orang jual bunga. Nah ada. Tapi pergi kemana-mana. Bahkan saya sering lewat di komplek-komplek kuburan sini. Gitu kan? Yang dekat situ. Oh itu sebanyak-banyak jual bunga itu. Gitu. Maka Bapak Ibu yang kalaupun ngasih bunga sedikit saja. Kemudian kalau di Tapanuli biasa budayanya nanti kuburan ambil daun dingin-dingin. Kalau kita daun apa itu namanya daun dingin-dingin tuh. Daun itu kalau diletakkan tanah itu bisa hidup sendiri. Nah, itu diambil letakkan di atas pusara. Itu sebenarnya isyarat saja. Karena pernah Rasulullah satu hari dia berjalan menjumpai suatu kuburan. Kemudian Rasulullah ambil pelepah korma letakkan di atas kuburan. Ditanya sahabat, ya Rasulullah kenapa letakkan pelepah kurma? Rasulullah mengatakan, agar orang dalam kuburan itu menjadi dingin, karena dia lagi disiksa sekarang. Nah, itu kan pelepah kurma, yang kelepah sawit. Maka ganti kelepah kurma itu yang dingin-dinginlah, daun saja. Nanti sawit letakkan.
Rasulullah kan kurma, kita sawit, gitu kan? Nah, itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka bunga-bunga itu Ibu-ibu dikurangi ajalah, tak usah banyak-banyak. Kalau buat pun tak usah satu karung, segenggam ajalah itu. Ini enggak buat bunga sekarung. Jadi atas kubur itu bunga semuanya. Maka sering saya katakan, habis seminggu datang sini sapu itu bunga. Wah, daripada besok sarang ular situ. Ya kan kalau banyak bunga kotor kan seular situ bersarang. Kalau jengking. Maka habis satu minggu datang bersihkan. Kalaupun mau satu genggam aja dah selesai. Tak usah banyak-banyak. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini setelah dikubur doa. Ini saya selalu mengatakan karena banyak sekarang aliran ini menguburkan jenazah itu seperti menguburkan kucing. Ya. Sudah saya pernah di mana kemarin sholat Jumat dekat Alamayang itu. Jadi sholat Jumat imamnya anak itu kan yang meninggal itu seorang bapak. Sholat assalamualaikum warahmatullahi dia belakang tidak ada doa langsung angkat jenazah. Gitu. Angkat aja. Sudah angkat jenazah. Kemudian bawa ke kuburan. Saya bilang kepada masjid. Dan diumumkan nanti malam takziah. Ustaz, tadi aja tak boleh berdoa. Berarti takziah tak ada. Jadi takziah pun tak ada. Kebulang melangaulah orang itu malam hari. Nah, yang datang kan gitu. Jadi artinya apa? Sampai kuburan, kuburkan, ditinggalkan. Sebenarnya ada dalilnya ini. Ini Rasulullah menyuruh doa. Jangan tinggalkan kuburan itu manusia yang kita kuburkan, bukan kucing. Kata Rasulullah, "Fa idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi qala istaghfiru li akhikum." Wah, mohon ampun untuk saudara kalian. Wasalu tasbit, wasalu tasbit. Mohon ketetapan hati. Fa innahul an yus'al. Dia sekarang lagi ditanya. Coba. Disuruh Rasulullah untuk berdiam sejenak. Berdiam ini boleh berdiri, boleh duduk, terserah. Maka kalau bagi saya, maka duduklah kita sejenak berdoa, minimal baca tahtim dan tahlil saja. Oh, kalau tahtimnya panjang, tahlil saja. Oh, tahlilnya lama, doa saja, boleh enggak apa-apa. Jadi, ini dalil Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi, jangan kita tinggalkan jenazah begitu. Kau perlu, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya setelah itu ditalkinkan kalau mau. Karena Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkir Ahlul Mautah itu menganjurkan talkin sebenarnya. Tapi kita budaya talkin kurang. Talkin banyak kita ucapkan ketika sakaratul maut. Tapi kalau ada yang talkin kan silakan. Itu bisa ditengok di kitab Majmu' Sharif. Ada talkin situ. Maka kita baca aja fulan bin fulan. Itu intinya kita menginformasikan kepada jenazah. Kalau kamu ditanya tentang siapa Tuhanmu, katakan Allah. Kalau kamu ditanya siapa nabimu, Rasulullah. Siapa kitabmu, Al-Quran. Kan gitu? Itu tujuannya. Dan jenazah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dia ya rauna ma la taru, kata Umar bin Khattab. Dia melihat yang tidak kita lihat. Maka mereka tahu kita. Maka kita berbicara mereka tahu. Tapi kita tidak tahu mereka. Itu artinya apa? Mari kita biasakan berdoa. Jangan Bapak Ibu yang kami muliakan, kita anti doa. Oh, ini kan anti doa. Saya katakan anti doa. Maka sampai orang yang anti doa bilang nanti kalau kamu meninggal saya doakan ya, beritahu pada kami. Gitu. Kapan dia beritahu gitu. Itu contoh doa. Ini mentalkinkan Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini bagi Syafi'i dan Hanabi sunnah. Mentalkin atas kepala. Hanafiyah Malikiyah, talkin hanya ketika sakaratul maut. Jadi artinya apa? Syafi'i dan Hanabi Ahmad bin Hanbal itu sunnah untuk ditalkinkan. Maka kalau ada yang mentalkinkan, silakan. Tapi bawa buku talkinnya. Ini buku talkin tak bawa mau talkinkan atau usah ditalkinkan gitu. Maka biasa kalau Ustaz Abdul Somad kalau dia pergi ke antar kuburan pasti bawa kitab talkin. Oh tapi kalau tak bawa ada di internet kan. Buka di Google
talqin di atas kuburan, keluar itu. Sebelum berdoa atau sebelum meninggalkan kuburan. Setelah kita berdoa, kemudian kita talqinkan, baru siram air di atasnya. Kalau tidak ada talqin, cukup kita siram di atasnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan air tersebut dingin dan mendinginkan jenazah itu sendiri. Ah, ini contoh doa. Tapi itu berlebihan tuh ya, mulutnya besar-besar. Karena bulan puasa, lagi kelaparan ini. Semangat. Jadi keluarga yang tinggal beberapa orang, misalnya ada 3 orang, orang beberapa lagi, kan? Untuk membacakan mungkin sihiran atau kebanyakan memang membaca Al-Quran sampai khatam 100 hari. Dan kebiasaan yang lainnya siksa kubur daripada itu. Selain daripada talqin tadi maksudnya, mereka iya, melakukan talqin itu sesuai dengan yang sampai. Namun di samping itu setelah mereka talqin, mereka mengaji di situ tilawah Quran, sambung menyambung di antara keluarga yang tinggal itu, apakah anaknya atau keluarga yang terdekat dengan dia sampai 100 hari itu. Karena sakit dan terlalu banyak uang mungkin dibayari sama orang yang sanggup untuk ngaji selama 3 bulan. Sebenarnya itu sudah masuk dalam kategori budaya. Tapi budaya itu selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam, tidak ada masalah. Jadi artinya apa? Ketika mereka berzikir, baca Al-Quran, tidak ada masalah sebenarnya. Karena kalau di daerah Tapanuli, itu ada lagi budayanya pakai batu. Ini orang meninggal dunia, depan rumah itu dibuat pondok, letakkan batu. Nama batu batu kul. Kulhu. Karena setiap orang datang baca kul Allah wa Allah sobat letakkan sini. Itu. Nanti orang batu. Jadi batu itu nanti pada hari ke-100 biasanya diletakkan di atas kuburan tersebut. Sebenarnya kalau bagi saya, batu itu untuk sarana menghitung aja sebenarnya. Daripada dibuang ke sungai, lebih baik dibuang di atas kuburan. Tidak ada masalah sebenarnya. Kan menghitung, saya baca qul huwallahu 10 kali. Nah, kan gitu. Dan batu itu silakan, tidak ada masalah. Termasuk juga di beberapa tempat itu kadang meminta orang, seseorang, tolonglah khatam Quran di atas kuburan, tiap pagi dia datang. Silakan, tidak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu yang kami muliakan, apapun yang dilakukan itu sangat berkaitan dengan keinginan ahli waris melakukan kebaikan untuk yang mayat, kita ya. Untuk mayat, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan memaksakan diri. Nah, itu boleh. Syaratnya memaksakan diri. Tak punya duit, utang sana utang sini suruh untuk bayar orang, itu tak boleh. Nah, kemudian malam pertama, kedua, ketiga, ada orang mengatakan begini, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu budaya Hindu katanya. Salah. Budaya takziah pertama, kedua, ketiga, kalau saya tanya Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah sudah ada zaman sekarang aja? Tidak kan? Zaman kakek kita sudah ada kan? Kalau zaman kakek kita ada, berarti sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Iya kan? Berarti kalau sebelum Indonesia merdeka, berarti zaman kesultanan sudah ada. Berarti kalau zaman kesultanan tidak ada, berarti zaman awal Islam sudah ada. Saya hasil kajian saya dan penelitian saya 2003 dengan menganggap masa sahabat itu bukan saja di Jazirah Arab. Masa sahabat itu sudah ada di Nusantara.
ada di kita ini Bapak Ibu umat Nusantara. Kenapa masa sahabat itu? Karena ditemukan dua makam sahabat di Barus. Yaitu pertama di makam Mahligai, situ ada sahabat namanya sahabat Rukunuddin. Dia meninggal dunia tahun 48 Hijrah, berarti 38 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Kemudian di makam papan tinggi, sangat tinggi, 1000 tangga ke atas itu sahabat Mahmud. Mahmud anak daripada Abdurrahman. Abdurrahman anak daripada Mu'az bin Jabal. Berarti cucu Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal diutus Rasulullah ke Yaman, mengut zakat, dia menikah dengan orang Yaman, dapat anak Abdurrahman. Anak Abdurrahman dibawanya ke Madinah. Abdurrahman besar, lahir anaknya menikah, lahir anaknya Mahmud. Satu lagi sebenarnya Ali, tapi Mahmud. Mahmud ini dibawa ke Yaman, dari Yaman dibawa ke berlayar ke Barus, karena Barus itu pusat perdagangan internasional. Dan Mahmud ini bertemu Rasulullah. Berarti orang Sumatera yang berjumpa dengan sahabat Rukunuddin, sahabat Mahmud disebut tabi'in. Dan sahabat zaman, kalau dikatakan itu semenjak zaman Hindu, berarti Indonesia sebelum sahabat datang, sebelum Islam masuk, itu kan Hindu nih, budaya Hindu. Masih ada pengaruh Sriwijaya. Masih ada pengaruh Mojopahit. Gitu. Maka sahabat datang, mereka tidak menghapus budaya itu, tapi mereka apa? Akulturasi namanya. Mereka ambil budaya itu, takziah malam pertama, kedua, ketiga, dengan apa? Dengan baca yasin, zikir. Sehingga apa? Masuk ajaran Islam, untuk apa? Takziah. Yang namanya takziah itu, idkhalu surur ahli alil masaib. Memasukkan rasa gembira kepada orang yang kena musibah. Maka ada orang takziah malam pertama, ahli musibah senang. Ingat kan? Malam kedua senang, malam ketiga senang. Kenapa sampai tiga malam? Ada yang bisa malam pertama, ada yang bisa malam kedua, ada yang bisa malam ketiga. Jadi tidak harus satu, dua, tiga, enggak. Oh, ada orang, oh, saya ingin dua malam aja Ustaz, silakan, enggak ada masalah. Ini enggak ada takziah malamnya. Akhirnya apa? Jenazah ba'da maghrib diam di rumah. Kalau bahasa kita melangau namanya. Tahu melangau itu. Diam itu. Akhirnya apa? Sedih kan? Kalau datang orang kan masih ada ajak ngobrol. Ada menghibur. Itu namanya takziah itu bahasa Arab artinya idkhalu surur ala ahlil masaib. Memasukkan rasa gembira kepada orang dapat musibah. Iya, wab siri sopirin. Maka kalau di Muhammadiyah tetap malam pertama kedua, tapi mereka tidak yasinan, tidak tahlilan, tapi mereka langsung ceramah. Boleh, tidak apa-apa. Maka mau digantikan ceramah, mau ganti yasinan, silah. Kalau kita kan biasa, daerah kita ini, pertama kedua yasinan, tahlilan, malam ketiganya baru ceramah. Gitu. Setawar sedingin bahasanya. Untuk memberi ahli musibah bisa memahami. Itu Bapak Ibu yang maka hasil kajian saya 2023 dan penelitian itu sudah menjelaskan. Maka sering saya mengatakan kalau Bapak Ibu yang mengkumuliakan mau wisata religius, pergi ke Barus gitu. Tapanuli Tengah. Maka kalau dari Pekanbaru lebih kurang 12 jam sampai ke 12 jam lah. Maka kalau kita berangkat dari sini Banda Asar pagi besok sampai di Barus. Sampai di Barus, mungkin tidur kita semalam situ kan. Daerahnya cantik, pinggir pantai. Di situ ada tugu. Tugu namanya 0 kilometer Islam masuk. Jadi bukan 0 kilometer Indonesia, tapi 0 kilometer Islam masuk. Itu diresmikan oleh Jokowi. Walaupun bagaimana, Jokowi juga punya peninggalan. Oh, gitu. Ada mana dulu? Ayo Bapak dulu. Ada mualaf dan bangunan Islam. Dia meninggal. Dan kita umat Islam yang wajib mengenakan pakaian kebaya. Karena ada keluarganya yang membawanya ke arah yang seberang. Mau saling menurut itu saya. Sampai di mana ukuran itu saya. Dia pernah menurut kita. Dia mualaf. Iya. Umat Islam wajib mengenakan pakaian kebaya. Ada keluarga yang seberang keluarga dia itu. Mau menarik dia ke tempat dia. Ini
kalau dia kita sudah pastikan dia sudah masuk Islam dan mempunyai bukti dia sudah masuk Islam, maka harus dipertahankan dalam Islam. Nah, kalau bahasa kita kelahi-kelahilah gitu kan. Tapi dalam arti kelahi yang baik. Itu harus dipertahankan. Kalau kita biarkan, berarti kita telah menzolimi saudara kita itu. Kenapa? Kita biarkan dia masuk dalam prosesi yang tidak islami dan jasad ruhnya itu tersiksa. Maka ini harus kita pertahankan. Dan itu harus diperjuangkan, tidak harus didiamkan. Walaupun kadang kalah banyak. Pernah terjadi memang di Rumbai. Kita di Rumbai ribut karena saya anggota FKUB, datang FKUB, kami tanya, memang KTP-nya belum dirubah. Kadang itu, kasus di Rumbai kemarin, KTP-nya masih non-muslim. Tapi karena dia, bapak ini biasa ke masjid, ada bukti, dia rajin ke masjid. Dia pernah azan, ada yang membuktikan. Maka berdasarkan itulah sebenarnya, kemudian istrinya juga, maka dibawa kepada Islam. Memang harus dipertahankan. Tapi kalau kita tidak mempertahankan, berarti kita telah menzulimi saudara kita. Itu penting. Manusia setelah meninggal dunia tidak dihitung lagi posisinya sebelumnya. Jadi artinya dia tetap dihitung sebagai jenazah. Mau junub dia, mau dalam keadaan haid dia, kayak gitu. Tidak dihitung lagi. Maka kita dihitung dia sebagai jenazah. Maka dia tetap nawaitul ghusla ala hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan mayat ini fardhu kifayah lillahi ta'ala. Tidak dihitung lagi sebelumnya. Dia dihitung jenazahnya. Ya. Dari ibu tadi ada? Ya. Waalaikumsalam. Ya. 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 Yang pertama, bagaimana dalam kuburan itu lebih daripada dua jenazah? Kalau lebih daripada dua jenazah, baik itu laki-laki atau perempuan, boleh digabungkan. Tapi dalam prinsip menggabungkan itu, tentu kita pada dasarnya tetap dalam posisi yang benar. Artinya apa? Maka ketika letakkan jenazah pertama, ya kan? Kemudian jenazah kedua, maka jenazah kedua ini dibuat juga apanya? Sebangsa temboknya. Jadi liang lahatnya bukan satu, dua liang lahatnya harusnya. Bisa Bu paham? Jadi liang lahatnya dua. Jadi artinya antara liang lahat dengan liang lahat kedua ini, itu ada pemisah.
Boleh, tidak ada masalah. Iya, tapi tidak apa-apa kalau ada pemisahnya, tidak ada masalah. Itu. Tapi kalau sesama laki-laki, gitu kan, maka boleh digabungkan. Tapi tetap liang lahat ini sebenarnya sangat ketat sekali. Sebab kalau besar di sini, maka ketika tegak sini, berarti belakangnya harus mengempit lagi kan? Itu. Tapi kalau tukang menggali jenazah itu, bisa aja model gini, liang lahat masukkan, baru letakkan papan antara keduanya, itu kan? Baru letakkan lagi jenazah di bawahnya, kasih papan lagi, letak jenazah, boleh, tidak ada masalah. Jadi satu lubang itu bisa 2-3 orang sekaligus. Kemudian yang ke pertanyaan kedua tentang akad itu. Akad itu Bu, cukup sekali saja. Jadi sekali itu artinya ketika apa? Bapak, semua hutang Bapak telah kami ambil sebagai ahli waris. Dan Bapak tidak punya hutang lagi. Sudah selesai. Jadi ahli waris inilah nanti ketika melepaskan jenazah memberitahu. Kalau ada hutang-hutang Bapak ini, beritahu pada kami. Ini kan yang berkaitan yang meninggal kepada orang lain. Tapi kalau orang lain kepada kita, itu tanggung jawabnya. Dia, saya ada hutang sama dia, tapi kan tak ada catatan, diam-diam aja lah. Itu tanggung jawab dia itu. Tidak ada urusan orang yang meninggal. Yang meninggal itu urusannya hutang kepada orang lain. Kalau hutangnya banyak, sebenarnya ahli waris ini akan bisa mengambil daripada harta warisan. Karena harta warisan itu dibagi setelah selesai hutang piutang. Jangan bagi dulu baru bayar hutang, enggak boleh. Bayar hutang jenazah itu baru bagi. Kalau habis untuk hutang, udah ahli waris tidak mendapat warisan sama sekali. Tapi kalau ada anaknya, oke. Dia bilang, semua hutang saya bayar. Warisan kita bagi sama-sama. Boleh, enggak apa-apa. Karena hutang itu sebenarnya, itu sama kita menyelesaikan tanggung jawab orang tua kita. Dan hukumnya itu berbakti kepada orang tua. Dan hutang ini, itu hutang antara manusia dengan manusia. Kalau atas hutangnya dengan Allah, nazar. Kalau nazar tak perlu diakadkan. Tahu nih ibu kita meninggal nih, sebelum nazar dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut, gitu kan? Kalau kita tahu nanti boleh kita puasa 3 hari berturut untuk bayar nazar. Atau bapak kita meninggal dunia dia punya nazar berimpak Masjid Raudhatul Salihin 3 juta, gitu. Boleh? Itu hutang kepada Allah. Kita bayar, kita infakkan 3 juta. Untuk nazar daripada orang tua kita boleh. Tapi kalau sumpah tidak ada. Karena ada sumpah itu. Jadi dia, saya bersumpah kepada Allah, anak cucuku tidak boleh pulang kampung. Waktu dia hidup, anak cucu tak pernah pulang kampung. Dah meninggal dunia, dah pulang kampung aja. Tidak ada urusan itu. Karena sumpahnya salah. Itu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat Pak, dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan jenazah di dalam kubur itu
tidak tercampur antara suami istri. Nah itu rasa belum lebih itu penting itu untuk kita tahu semua. Nah itu mohon penjelasan Ustaz dua hal itu. Waalaikumsalam. Ada hadis Nabi yang meminta ketika masuk komplek kuburan dibuka sandal. Ada yang memahami hadis ini secara tekstual. Akhirnya apa? Setiap masuk kuburan dibuka sandal. Tidak ada masalah. Kalau komplek kuburan itu aman dari duri. Tapi kemarin ada yang buka sandal, keluar kakinya luka. Malum daerah kulim banyak kaca-kaca. Sebenarnya hadis ini kita pahami secara konteks. Konteksnya adalah karena sandal di zaman Rasulullah itu sandalnya terbuat dari kayu. Dan dia bersentuhan dengan batu berbunyi. Akhirnya apa? Ribut. Maka ketika ketok, ketok, ketok. Itulah Rasulullah meminta jangan pakai sandal. Jangan ribut. Itu. Zaman sekarang sandal kita tak ribut. Ingat? Maka boleh kita pakai sandal. Jadi intinya sebenarnya pakai sandal zaman dulu itu sandalnya ribut. Dan daerah padang pasir banyak batunya berbunyi. Maka bisa memahami secara tekstual konteksual. Maka yang terpenting di sini Bapak Ibu yang kami muliakan, mau pakai sandal atau tidak pakai sandal, yang terpenting tidak membuat ribut daripada telapak kaki kita di kuburan tersebut. Itu tujuannya sebenarnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Lupa. Yang bisa diangkat tidak yang masuk ke dalam itu bisa kita campur dulu. Oh ya, sebenarnya tidak ada itu. Yang jelas orang masuk dalam kuburan itu orang dalam keadaan bersih dari hadas besar saja, tidak harus bersih dari hadas kecil. Artinya bersih dari hadas besar silakan masuk dalam kuburan mengantar jenazah. Tapi kalau dia mau sempurna, berwuduk dulu, boleh. Karena sebenarnya berwuduk pun dimanapun kita ingin, kapanpun kita ingin berwuduk terus. Dan itu dianjurkan Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang sanggup berwuduk selamanya kecuali orang beriman. Maka kalau ada orang berwuduk, batal wuduk, itu orang beriman bisa melakukannya. Maka kalau kita bisa berwuduk, masuk, bagus. Tapi kalau tidak berwuduk, hanya bersih dari hadas besar saja, boleh. Tidak ada masalah, Pak. Gitu. Sudah ya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, nampaknya dibatasi waktu. Dan insya Allah, lain waktu kita bisa bersama lagi. Wah, ada satu lagi katanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud kirot di sini Bapak Ibu yang kemarin ikut menyulatkan, kemudian ikut mengantar jenazah ke kuburan, itu dapat dua kirot. Jadi bukan melayat, bukan takziah, tapi ikut sampai ke kuburan. Nah, itu yang disebut dengan dapat dua kirot. Kalau dia hanya ikut sholat saja dapat satu kirot. Itu maksudnya Pak.
Jadi kalau kita bahasa bawah, kalau tidak penuh ke atas, minimal penuh ke bawah. Tapi kalau kita punya kelapangan, gitu kan, ikutlah sampai kuburan sejenak, dan itu kita sudah dapat dua kiraat. Itu barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita pada dua hari ini. Saya mohon maaf kalau suara saya agak parau sedikit, tapi mudah-mudahan dalam perjalanan ini kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanya juga, di telepon boleh, di WA boleh. Maka kalau di WA bagus, nanti pertanyaan bisa. Tapi kalau antara ibu, bapak sama pelatihan ini bisa juga saling ingat-mengingat. Karena kajian ini adalah kajian fardu ain menuntutnya, mempraktiknya fardu kifayah. Maka kalau kita sudah punya ilmu ini, mari kita praktekkan. Yang terpenting itu adalah orang yang terdekat pada kita. Jangan kita berpikir untuk mempraktek orang lain dulu. Tapi setiap orang mempraktekkan orang terdekat, insya Allah kita akan penuh dengan cahaya-cahaya praktek ini. Itulah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.